Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya perwakilan dari PNY. Sekarang ini kita lagi di rumah sakit. Ini ada info dari salah satu relawan kita. Ada bapak-bapak yang ditemukan berluka-luka di daerah Cibitung. Kemudian sudah dimasukkan rumah sakit. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ketemuin bapak kakek-kakek itu sama salah satu relawannya. Ikutin terus. Jadi saya ingin menceritakan kronologi beliau. Jadi beliau ditemukan di Jalan Cibitung. Berawal mulanya Ibu Ira ditelepon oleh salah satu karyawan. Karyawan menemukan beliau dalam posisi sempoyongan, terus jatuh. Infonya seperti itu. Nah, lalu Bu Ira datang untuk menengok si bapak, lalu dibawa ke RSUD. Seperti itu. Informasi dari rumah sakit, si bapak ini kan sempat ditanya, ini luka-lukanya kenapa, ya kan, apakah korban kekerasan atau seperti apa. Cuman karena bapak cuman ngangguk-ngangguk aja gitu, karena yang dilihat si bapak ini ngalamin trauma berat. Terus kita coba berusaha untuk tanya alamat bapak di mana rumahnya gitu. Dia bilang karena kan nggak bisa ngomong ya, di bagian mulutnya masih sakit. Jadi bapak kita suruh nih, kita punya inisiatif. Oh ya, dicoba aja kali ya di buku tulis, kita tulis ya kan. Bapaknya nulis, nulisnya di Jalan Jatinegara. Nah, nama istrinya Neneng, dia bilang nama anaknya Andini gitu. Terus kita tanya lagi, ini saat ini berubah lagi jawabannya. Kita istirahat ya, Pak ya. Ya. Kita makan dulu ya, Pak. Ya, Bapak mau makan kan? Tadi makan lah Bapaknya. Pertamanya melihat dia jalan sempoyongan, si Bapak ini, beliau. Jalan sempoyongan, terus si Bapak ini dilihatin, terus lama-lama kan, aduh itu si Bapak jatuh, kata karyawan itu ya. Ayo, ditolong sama si karyawan itu, dia turun, terus udah nyusup itu. Udah jatuh nyusup. Di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan itu. Pas itu karyawan itu turun, ditolonglah. Memang ini muka, ini semuanya udah pada berdarah-darah ya. Lalu si karyawan itu ambil obat, beli kasa, beli pensoplas, dilap itu muka sedikit dengan betadin. Lalu mungkin ada aparat desa saya terus menelpon, ini Bu Bella dan Bu Irawati, tolong dong ada orang ini jatuh, tolong dibantu. Lalu saya langsung ke lokasi, ya si bapak sudah dibantu dengan si karyawan itu, terus sudah diperban gitu ya. Bu, si karyawan bilang ini setelah ini bagaimana Bu? Oh ya udah, tidak apa-apa, nanti saya akan bantu si bapak ini untuk berobat dan dibawa ke RSUD. Nanti saya lapor insos. Alhamdulillah saya kontak sana kemari Pak. Ini ada OT orang Kelantan kan. Tolong di
sudah harus pulang. Tapi kata saya, Pak, dok, harus saya bawa pulang kemana? Saya tidak tahu. Begitu. Ya udah, lalu saya kontak, kan itu udah saya sebar ini si bapak ini ya, kesana kemari, lalu RNI cabang Bekasi, alhamdulillah Kak Suci merespon gitu, beberapa hari selalu kontak gitu, kira gimana perkembangan ini, lalu ada alhamdulillah sumbangan sedikit air dan baju gitu ya, tisu, kue, agak terbantu si bapak dapat cemilan ya di sakit itu. Terus Kak Suci dan saya selalu kontak ke mungkin ke kakak ya, ke semuanya di kontak. Bagaimana ini katanya Bu Ira udah suruh pulang terus, Pak OT-nya Mr. X dah saya bilangnya gitu. Bapak udah merasa sehat belum? Sudah. Boleh tahu Bapak namanya siapa tadi? Yono. Ya. Bapak boleh bisa cerita nggak? Bapak kenapa jatuh dari mana? Bapak mau kemana? Kemarin waktu tanggal 5 itu Bapak jatuhnya dari mana? Saya biar datang mau ke bis. Atau jalan dan jatuh. Emang Bapak mau kemana? Ke bis aja. Ke bis? Dari mana? Bapak dari pergi dari mana? Ya dari situ aja itu. Bapak tinggalnya di mana? Ingat nggak? Di ingatnya ya di Grogol lah gitu. Grogol? Ya. Tinggalnya di Grogol, terus ya, naik bis dari mana? Naik bis, naik ke Grogol itu naik. Itu dari yang keluar Grogol itu bis. Naik Grogol. Dari Grogol? Dari Grogol itu keluar gitu. Terus tujuan Bapak pergi itu kemana? Tujuan mau ke lain lagi. Mau kemana? Mau nengokin saudara apa mau pergi ke pasar apa nengokin saudara? Tahu saudaranya di mana? Iya di situ juga. Di mana situ tuh di mana Pak? Kita nggak tahu Pak. Di dekat itu lah, di dekat jalan lah. Misalnya saya nggak tahu. Di Bapak ingat nggak alamat saudaranya di mana? Ya alamatnya di situ Pak. Nggak pernah kenal di situ aja. Kenapa, Bapak ingetnya ninggalin rumah, perginya kemana? Pergi ya biasa, Pak. Jalan di jalan. Mana ya gitu. Iya, soalnya berubah-ubah. Bapak nggak inget ya, anaknya berapa? Ya, Bapak udah punya anak? 7. Banyak ya? Yang paling besar udah nikah? Udah. Yang paling besar udah nikah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Terus yang nomor 2? Udah juga. Udah nikah juga? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Tinggal di mana? Di situ. Di daerah mana? Daerah Bogor. Lempeng daerah Bogor lagi. Daerah Bogor, Bekasi, apa Cibubur? Cibubur. Terus anak yang ketiga, laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Udah punya anak? Punya anak. Bapak cucunya berapa jadi kalau gitu? Ada 3. Jadi anak yang pertama? 1. 1. Anak yang kedua? 1. Anak yang ketiga? 1. 1 juga. Anak yang keempat, laki-laki perempuan? Perempuan. Udah nikah juga? Belum. Oh belum. Kelas berapa? Kelas 5. 5 apa? SD? Terus? Anak keempat, anak kelima? Belum. Belum nikah? Belum. Kelas berapa? 5. 5 SD juga? Anak keenam? Belum juga. Umur berapa? Umur 6 tahun. 6 tahun. Anak ketujuh paling terakhir? Enggak, gua usia 8 tahun lah. 8 tahun? Jadi guys, kayaknya nggak nyambung ya. Ya udah, kita anggapin aja deh. Ditanya, Bapak rumahnya di mana nggak ingat? Di situ. Daerah mana, Pak? Daerah itu. Daerah Cikota.
Cikotok? Iya. Cikotok itu daerah mana? Daerah nggak jauh dari rumah saya, Cikotok. Ya, iya, rumahnya Bapak di mana? Cikotok. Cikotok? Di Tangerang ada. Ada daerah mana? Tangerang? Bapak pergi-pergi bawa kartu identitas nggak? KTP atau? Ya, bawa. Bawa? Terus disimpan di mana, Pak? Ada, bawa tinggal itu. Bapak boleh cerita nggak? Itu jatuhnya kenapa? Ya, mungkin karena salah nyimpan gitu. Salah apa? Salah nyimpan. Bukan jatuhnya, Bapak kan ini jatuh nih, luka-luka, ada yang dijahit apa segala macam, itu kenapa? Ya, mungkin sakit ya. Iya, sakitnya kenapa? Kan ada sebabnya, Pak. Ya, mungkin dengan cara kenanya itu ada kena, itu kan dis juga gitu kan. Gimana, Pak? Dis, ya. Ini ngerasain beban berat ya. Oh, oke. Okay. Kemarin sama dokter dijahit ya, kepalanya kayaknya dijahit ya, Pak ya? Baik. Luka sebelumnya, kayaknya saya kita temuin Bapak udah ada luka ini, luka lama. Sama ini juga, udah penuh. Ini juga bekas terbang waktu pas tangan ditemui. Bapak kayaknya luka-luka sebelum jatuh juga udah luka-luka ya? Kenapa itu, Pak, kalau boleh tahu? Iya, namanya kita jalan, lalu jatuh sama namanya, ya. Tidak jadi luka. Ini baiknya nggak? Ini makanya ada jahit apa ya? Keselempet mungkin nggak? Kenapa? Keselempet itu. Namanya Bapak kan di jalan. Mungkin kayaknya sepertinya udah cukup lama telantar di jalan, Pak. Karena pas ditemukan aja, perbannya kotor, terus pakaian juga udah kotor, sarungnya kotor, gitu. Bapak pengen pulang nggak? Pulang. Kalau kita antar mau nggak? Tapi Bapak harus tahu ingat alamatnya di mana, kan kita nggak tahu rumahnya. Ingat nggak alamatnya di mana? Boleh tahu nggak? Atau ditulis? Alamatnya di mana? Di sana. Di mana? Bogor. Jadi guys, Bapak ini nggak jelas, nggak ingat rumahnya di mana, alamatnya di mana. Kita pun juga bingung mau nganterin kemana. Kalau ada yang kenal sama Bapak ini, tolong DM ke kami ya. Sementara ini kami akan urusin dulu, mungkin bisa tinggal di kantor atau bisa titipkan ke yayasan sampai ada salah satu keluarganya yang menghubungi kami. Itu aja ya guys. Jadi Bapak kita tunggu ya. Semoga keluarganya ada yang lihat, ada yang nonton, ada yang nelpon ke kami. Nanti biar Bapak dijemput, kita mau nganter, tapi kalau Bapak tahu alamatnya, alamat rumah, kita anterin. Ya kan, Bapak pengen ketemu keluarga kan? Mau lebaran lagi, Pak? Ya kan? Siapa tahu. Bapak ingat nggak itu belakang sini ada bekas jahitan itu kenapa? Jahit kecahitan, jatuh lagi gitu. Ya, sama dokter dijahit ya? Ya. Di rumah sakit mana, Pak? Sakit. RSPAD. RSPAD. Jatuh sebelah atau di tempat terbuka tu ya? Ya. Sabar. Di yang di April. Jadi guys ada luka-luka lama, ada kayak bekas jahitan, tapi ini bukan luka yang jahitan yang kira-kira 5 hari yang lalu, bukan. Jadi mungkin pada saat ditemukan juga sudah ada. Masih dalam taraf penyembuhan, entah beliau ini kabur dari rumah sakit, entah bagaimana, nggak inget ya, Pak. Ya udah, itu aja, minta tolong bantuannya aja kalau ada yang kenal yang hubungin RSI, coba Bekasi atau ini langsung ke admin kami.
ketika aku nangis tuh bapak coba tuh nangis. Bapak kayaknya yang nyimpen kayak trauma deh. Luka-luka yang membuat dia tidak enak gitu kan. Jadi tapi kalau dia Bapak cicinya tiga ya? Anaknya yang udah nikah berapa tadi? Tiga ya? Tiga. Yang masih kecil? Ada. Cowok apa cewek? Cewek. Iya, cowok apa cewek? Cewek. Jadi laki-lakinya cuma satu? Iya. Yaudah guys, ini bapak ini karena belum nggak tahu rumahnya di mana, alamatnya di mana, jadi sore ini kita akan bawa pulang dulu ke rumah nanti gimana nantinya kita lihat perkembangannya sambil menunggu tenopinya pulang dari Jawa Timur ya. Itu aja guys, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Bu, fotonya sama-sama kan. Terima kasih apa nih? Ada. Makan ada, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah kita nanti kita urusin. Terima kasih banyak-banyak dengan Pak Pratiwi Novianti yang telah membantu Mr. X dari rumah sakit kesehatan hingga akan dirawat di rumah sakit Kanopi. Salam dari saya, kangen dong, saya pengen ketemu Kanopi. Kapan-kapan aja tuh, Kak. Terima kasih, terima kasih banyak. I'll still be hanging on, just tell me when not going. Ya Allah, saya jadi ingat bapak saya beneran. Bapak makannya yang banyak ya Pak. Bapak rajin salat ya Pak, berdoa supaya keluarga bapak ketemu ya Pak. Bapak jangan aku ya. Lihat di sana ya Pak ya, baik-baik Pak ya di sana ya. Ya bapak ingat Bu Ira ya, ingat gak sama Bu Ira? You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach. And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Hi guys, kita udah sampai rumah nih. Kita rawat dulu ya bapaknya di sini untuk sementara sampai nanti nunggu Tenovi pulang gimana nantinya. Pokoknya kita rawat dulu di sini. Di sini kan banyak orang jadi bapaknya ada yang jaga. Ya udah sekian dulu ya vlog kali ini. Ikutin terus channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa selalu tebarkan kebaikan. It's just me and you. And don't question me or my love. I swear that I'll be faithful for forever. And don't worry what the world may say. I swear that we can make it. I swear that we can make it.
place is full of bruises.